Hal itu disampaikan Kabid Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen di Perindak, Sulawesi Tengah, Zainuddin Haq. Dijelaskannya kelangkaan semen di pasaran saat ini disebabkan proses distribusi yang terhambat akibat kerusakan kren di Pelabuhan Pantoloan sehingga distribusi dialihkan menggunakan jalur darat dari berbagai daerah. Meski begitu, ia menyatakan sediaan stok semen untuk wilayah Sulawesi Tengah masih mencukupi. Artinya kalau dari stok sih ya. Tidak langka, oh, karena Bosowa ada 40.000 sak. Kemudian kalau Tonasa memang sudah habis stoknya dengan 3 roda. Nah, cuma persoalannya kan mereka mau secara berkesinambungan masuk ke Pantoloan, tadi itu dibatasi itu. Karena kapal-kapal yang ini yang tidak punya kren, walaupun misalnya sudah di mereka sudah muat, begitu tahu bahwa Pantoloan tidak siap krennya, mereka alihkan ke pelabuhan lain. Itu masalahnya, sehingga semen Tonasa dengan 3 roda itu lambat dia masuk. Sementara itu, kepala cabang distributor salah satu merek semen di Kota Palu, Jamie, mengatakan untuk mencegah kelangkaan semen di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah yang terdampak bencana, pihaknya masih terus berupaya memasok semen dari beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Sebab pasca bencana permintaan masyarakat menjadi meningkat. Untuk mencegah penimbunan semen, saat ini pihaknya memberlakukan pembatasan jumlah pembelian bagi pengecer. Setiap toko pengecer hanya dipasok paling banyak 500 sak. Toknya itu sekarang kita kapal lagi sementara bongkar cuma 1.500 ton. Kurang lebih 30.000 sak saja. Oh, kalau Pak, ada pembatasan jumlah orderan mungkin ke toko-toko? Kita batasi karena supaya jangan ada yang menimbun lebih. Jadi semua toko kita bagi, langganan-langganan toko kita bagi. Yaitu satu toko berapa banyak? Bisa sampai paling banyak 500 sak. 500 sak saja ya? Karena kecil. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki fasilitas di sejumlah pelabuhan yang ada, khususnya sarana pendukung untuk pendistribusian semen, agar distribusi dari luar daerah bisa kembali lancar dan tidak terjadi kelangkaan. Tim Liputan, Radar TV Palu.